Dinas Kesehatan Pemko Batam akhirnya kembali melakukan suntikan imunisasi mesles dan rubella atau MR untuk yang kedua kalinya kepada siswa di beberapa sekolah dasar. Di SD Negeri 02 Sekupang Kota Batam Kepulauan Riau, hari ini tim pemberian vaksinasi kembali datang untuk memberikan suntikan kepada ratusan siswa yang sebelumnya tidak bersedia mengikuti imunisasi ini. Pada Agustus 2018 yang lalu, sebanyak 370 lebih anak dari 1.110 siswa SD Negeri 02 Sekupang tidak ikut dalam pemberian suntikan imunisasi MR yang ditujukan untuk melindungi kesehatan bayi usia 9 bulan hingga anak 15 tahun. Setelah kembali dilakukan sosialisasi tentang pentingnya imunisasi ini, sebanyak 235 siswa yang masih belum diizinkan orang tuanya untuk diimunisasi pada tahap kedua ini. Salah satu orang tua siswa, Aisyuri, mengatakan awalnya mereka masih ragu untuk mengizinkan anaknya diberi suntikan vaksin MR akibat banyaknya informasi negatif di media sosial. Namun, setelah melihat dampaknya yang aman bagi anak-anak yang sudah diimunisasi, serta adanya fatwa MUI tentang hukum syariatnya, maka mereka mengizinkan pemberian vaksin MR kepada anaknya. Sosialisasi untuk meyakinkan masyarakat akan manfaat pentingnya imunisasi MR telah rutin dilakukan. Selain itu, bagi umat Islam, Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa nomor 23 tahun 2018 yang menyatakan penggunaan vaksin MR hukumnya mubah atau dibolehkan. Namun, masih banyak orang tua siswa yang tidak mengizinkan anaknya untuk diberikan vaksinasi MR. Bahkan di Kota Batam, terdapat beberapa sekolah yang masih menolak atau gagal untuk melaksanakan imunisasi ini. Dari Batam ke Pulauan Riau, tim liputan Tribrata TV, salam Tribrata.